Bagaimana jika istri mengucapkan minta cerai? Ya, jangan dengarin perempuan seperti itu. Saya sudah bilang tadi, lebih banyak nenek sihir daripada kakek sihir. Perempuan itu perasaannya terlalu dalam. Maka dia bilang, ceraikan aku, jangan didengerin ya. Ya itu lagi apa? Lagi konslet. Jangan. Nanti kalau dia udah baik lagi, dia enggak begitu. Cuma lagi konslet, dia enggak mikir panjang, ngomong di hatinya tanpa dia pikirkan dampak dan akibatnya. Bayangkan ada perempuan sudah umur 50. Ceraikan aku. Dia enggak tahu kalau dia cerai, jadi janda enggak ada yang mau umur 50. Tapi dia nekat aja, ceraikan aku. Emang kamu aja yang bisa kawin, saya juga bisa kawin. Siapa yang mau sama kamu? Tapi kita jangan ngomong gitu, diam aja. Kalau bilang siapa yang mau sama kamu, dia tambah ceraikan aku, dia tambah pede ya. Udah diam aja, ya udah ya kamu masih cantik kok, masih banyak yang mau. Ya, udah diam aja, jangan diikuti. Kalau perempuan bilang ceraikan aku, jangan diikuti.